بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم jamaah setia channel Maswil Huda pecinta zikir pecinta sholawat Insya Allah kita semua dimuliakan Allah ketahuilah wahai saudaraku doa melepas hijab yaitu doa yang biasanya dipanjatkan oleh seorang wanita muslim ketika dia ingin melepas penutup kepala atau hijabnya ini bisa terjadi dalam berbagai situasi seperti ketika seorang wanita masuk ke dalam ruangan pribadi Ketika dia selesai beribadah di masjid atau dalam situasi lainnya di mana dia merasa nyaman untuk melepas hijabnya. Ketika perempuan hendak melepas hijab atau pakaian agar dia terlindungi dari gangguan jin, maka dia dianjurkan untuk membaca doa. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. la ilaha illa Dengan menyebut nama Allah yang tiada Tuhan kecuali hanya dia anjuran membaca doa melepas hijab atau cadar sebagaimana disebutkan oleh Habib Zain dalam kitab Al-Nujum Al-Zahirah Fi Al-Ashkar Habib Ahmad bin Hasan semoga Allah memberikan manfaat dengan beliau berkata Iza aradal insana Anna Jika seseorang hendak bertelanjang, melepas hijab atau cadar, hendaknya dia mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" dengan menyebut nama Allah yang tiada tuhan. Kecuali, kecuali hanya dia. Fa'innahu satruma bayna aurati bani adam wa a'yunil jinni. Maka hal itu menjadi penghalang antara aurat bani adam dan mata para jin. Wa alamun nisa' Dan hendaknya kalian mengajari kaum perempuan ida aradat ihdahunna anta taubaha au ketika mereka hendak melepas pakaian dan cadar mereka falyaqul maka hendaknya mengucapkan doa tersebut zalika sitralahunna wa hifdha min a'yunil jinni hal ini doa tersebut bisa jadi penghalang dan pelindung bagi mereka dari penglihatan jin fala yaqdiruna ala nadhara wala ala al sehingga para jin tidak bisa melihat dan menyakiti mereka. Inilah wahai saudari, di antara doa yang hendaknya dibaca saat hendak melepas hijab atau cadar, ini adalah tindakan yang bersifat pribadi dan biasanya. Dilakukan untuk alasan kenyamanan pribadi atau dalam situasi tertentu, di mana tidak ada pria yang bukan mahram yang dapat melihat tanpa hijab. Penting untuk diingat bahwa tindakan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan dalam situasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Hanya sekian, semoga bermanfaat buat semua saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.